Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. Kolong jembatan selain pengemis dan gelandangan, siapa lagi yang tinggal di sana? Tapi ternyata tidak semua gelandangan yang tinggal di kolong jembatan. Ada seorang desainer asal Spanyol, Fernando Abelanas, membangun sebuah ruang kerja rahasia di bawah jembatan Valencia, Spanyol. Jembatan itu selalu ramai dengan mobil yang lalu lalang di atasnya. Apakah kamu pernah melihat ruang kerja yang unik seperti ini? Tempatnya tepat di langit-langit kolong jembatan. Kalau gak diperhatiin sama sekali gak tahu ada satu ruangan di sana. Ruang kerjanya cukup kecil, namun lengkap dengan meja kerja, kursi, rak barang, juga dekorasi dan alat tulis. Kalau udah malam nyalain lampu, suasananya jadi romantis. Ada rodanya jadi bisa digeser. Raknya pun didekorasi dengan bingkai foto, terkesan sangat modern. Ada pintunya juga loh, bisa dibuka tutup. Kalau dibuka, bisa duduk santai. Cuma hati-hati sendalnya jangan jatuh ya. Ini konsep awalnya. Fernando tidak memberitahukan lokasi tepatnya. Ia ingin menjadi suatu rahasia. Hasil desain Fernando ini juga belum minta izin dari pemerintah. Ia bilang studio ini akan tetap ada sampai suatu saat ditemukan dan tidak diperbolehkan berdiri. Kreatif dan kerennya ide Fernando ini. Gimana, kamu mau mencobanya?